Di sini toh, dicari kemana-mana. Lagi ngapain, Beb? Iya, Karena sekarang kita lagi ya. Ini baru datang dari JME tadi. Baru datang dari aja. Pakai sarung tangan. Baru penasaran? Ya dong. Kalau gitu jangan lupa like dulu video ini dan subscribe di channel gua Ivan Ardianto. Oke, check it out. Langsung aja nih ya, gue gak bakal lama-lama unboxing sama ya sedikit review lah, karena gue tahu kota orang Indonesia itu agak sensitif ya soal kota ya. Just kidding, gue jangan baper gitu lah. Wow, orang Indonesia tuh kaya-kaya kok. Buktinya Expo, terus lagi Kawasaki H2R, ada yang punya. Orang Indonesia itu enak buat semua. Are you ready? Ini dia RS Taichi, tipenya RST 390. Oh, ini. Keren gak? Ini bahannya dari kulit sih. Gue cobain dulu ya. Kemarin pesen ukuran M. Lumayan juga. Nyaman, nyaman di tangan. Dan lagi lembut lagi bahannya. Di dalamnya gak terasa kayak narik gitu. Tapi kulitnya elastis dan ngikutin pergerakan tangan. Terus di sini ada protektor yang lindungin di saat kita amit-amit ya, jangan sampai aja crash nih. Kalau crash, kan insya Allah lah, ini bisa ngelindungin. Dan lagi, tapi ini yang pendek sih, bukan yang panjang. Tapi lumayan lah dengan harga yang nggak nyampe 400.000 ya kan, dapat sarung tangan kulit yang lumayan ini. Ya lumayan buat samori. Harganya berapa, Beb? Ini 400.000 kurang. Wow. Biasanya kali. Oh ya, mungkin sekian dulu ya unboxing dari gue ya, karena gue gak bakal lama-lama, cuma unboxing aja sih sama review ini. Jangan lupa like dan komen di komentar di bawah. Subscribe bagi kalian yang belum subscribe channel gue. Gue Ivan Ardianto cabut. Bye.